Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Anak saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tokun se-Indonesia. Ini nah ada testimoni saya, seorang gadis. Dia habis pakai masker kadaluarsa itu. Akhirnya mukanya terbakar. Terbakar sampai dibawa ke rumah sakit dirawat. Sampai dia lumpuh, ada 1 tahun lebih sudah itu. Dia lumpuhnya, alhamdulillah saya terapi 5 kali, alhamdulillah diberikanlah kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah mukanya juga sudah normal, ternyata orangnya cantik, dia mau lebih cantik lagi, akhirnya dia rusak. Salam topun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Anak saya, alhamdulillah. Setelah dibawa ke sini, Allah menurunkan penyembuhan melalui Bapak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Nah, dulu, Pak, begini, Pak, rumah mukanya, ya, Pak. Iya, iya. Enggak, Pak, pernah sih. Itu, Kak, dulu. Nah, mana-mana. Sekarang ya, Pak. Ya, Masya Allah. Sudah, Bu. Ya. Syukur, alhamdulillah, Pak. Ya. Kemarin lambungnya juga parah. Itu... tipesnya juga parah, ya. Hampir nggak bisa jalan, Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemarin ya. Itu jalannya itu ada kemarin pas datang rumah sakit itu nih, ya, Pak. Ya, dia gimana? Jalannya itu cuman kayak ngesot. Iya, 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 iya. Ya, pas ya. Saya bawa tetap ke sini, ya. Pertama nggak ada perubahan, kedua baru kelihatan, ketiga ya. Baru ada kelihatan lagi, saya lanjut. Kelima, sampai. Sudah alhamdulillah, Pak, dia bisa makan apa aja. Masya Allah. Kemarin nggak bisa, Pak, makan lombok, makan cabe, makan mie, minum es, nggak bisa, Pak. Masya Allah, pokoknya Masya Allah. Terus, kemarin minum obat terus, sekarang nggak lagi, Pak. Ditotok sama Pandi, totok, ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, tahu dari mana, Bu, informasinya kemarin dari itu? Dari teman, totok. Pak, teman yang ngasih tahu di sini. Apa teman kemarin lumpuh. Keluhannya itu temannya? Teman lumpuh, lah. Teman lumpuh, saraf terjepit. 3 kali dia totoknya. 3 kali ditotok ke sini, alhamdulillah. Nah, ini. Oh ini nah yang ini nah saya totok itu ada keluar apa? Yang keluar benam. Ini ibunya, ini ibunya. Itu tetangganya itu merangkai si pen. Ya, saya itu ya satu kompleks, satu gang, satu jalan itu hampir semua sudah ke sini, Pak. Masya Allah, barakallah, Bu. Karena melihat anak saya banyak perubahan. Ya. Ya, Kak, Bu. Terus kemarin ada ibu bilang enggak sampai enggak bisa-bisa jalan kayak apa itu? Alhamdulillah sudah bisa jalan. Ini anak saya. Iya. Saya totok ke sini sudah 1 kali nggak ada perubahan, 2 kali nggak ada perubahan, jalannya juga 3 kali, 4 kali tuh, Pak, baru bisa ini. Tapi apa aku bilang kemarin itu ibu di rumah sakit kemarin sempat lumpuh apa nggak bisa gejala lumpuh. Siapa yang ponis dokter jadi itu? Jadi saya itu, Pak, dokter ponis kayak gitu. Saya gini kan dia masuk sekolah nih. Terus saya bilang kayak gini, ya Allah, berarti anak saya ini sudah sampai di sini, sudah rezekinya sekolah. Hampir putus, Pak, sekolah. Iya, Masya Allah. Saya pun hampir putus asa, kemana ini mau obati anak ini, kemana sampai ibaratnya mau dirujuk kemarin ke dokter ganda juga karena mukanya. Iya. Terus, kemarin itu bukannya gara-gara apa itu kemarin itu, mukanya? Gara-gara anu, Pak, pakai maskernya SPF, teratur kosmetik, Pak. Masya Allah, mau tambah? Iya, mau cantik. Iya, mau cantik, sudah cantik lagi, mau tambah cantik lagi. Masya Allah. Iya. Kenyamanan di rumah sakit kira enak lagi, boleh? Bentuknya bagus aja lah. Orang kota ada sini jernya. Anak pindah sudah nih, anakku berobat di sana. Jernya daripada ini sini sakit apa bu anaknya? Sakit lambung, Pak, sama ini mukanya. Diberinya nomor HP sudah. Ini apa yang mau obati? Ini anak mau obati anakku. Sudah tahu lah Pak Andi ini? Belum. Bapak sudah pertama kali kepada Pak Andi, kan karena kan ada perubahan, hendakku pindah ke sana, waktu pindah ke sana. Tapi ternyata ada yang orang sebut pada, jangan pindah, ada mimpiku juga, lanjutkan aja. Langsung aja sudah langsung. Kenapa kita sudah selama lah, semangat? Alhamdulillah Pak Andi di sini, syukur dan alhamdulillah. Orang sehat, tidak kau sekolah. Ibunya ketakutan, Pak, ini yang mahal banget semalam. Guru-gurunya ketakutan. Gurunya itu ketakutan, gurunya. Langsung diantar itu kemarin itu ke UGD. Kena itu. Dari kontes lah? Iya.
bobotnya semua badan itu mau hanya pokoknya panas waktu panas panas panas. Alhamdulillah Pak bisa sekolah, alhamdulillah benar. Lambungnya udah sembuh. Apa aja dimakan sudah. Makanannya aja lagi yang enggak ada. Ini anu setiap hari, Bang. Makan pusing terus. Ini alhamdulillah. Ini dari kecil, Pak, sakitnya. Dari kecil, dari umur 2 tahun itu udah gejala. Beda. Umur 2019 ke rumah sakit ronsen kepala. Oh, di ronsen otak kepalanya di ronsen, awak badannya di ronsen semua ini. 2019 kelas masih sama ya SMP, masih SMP itu di semua karir penyakitnya. Nyaman nih mendengar nggak tenang? Ah tenang, tapi sakit kepala terus, tapi sekarang alhamdulillah. Nah kalau saya tak kesini ketahuan beratan ada. Iya. Kalau ini kan kencing aja, mahnya ketahuan si Din, asmanya ketahuan si Din, berapa dah ngomong? Sudah tahu si Din, ini ada batuk. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ